Ustaz bagi tahu saya, nak hijrah apa? Tajuk kan? Nak hijrah apa? Bang, yang ada ilmu tambah ilmu. Yang tak ada ilmu belajar. Jangan duduk saja. Yang dah jadi elok tu banyak zikir, banyak baca Quran. Jangan lupa ni tambah ibadat. Inilah bekal kita di akhirat. Saya 51 dah, kawan ramai dah meninggal. Tu pun termenung lagi tuan-tuan duk fikir malam-malam. Apa aku nak bawa ni masuk alam barzah? Tuan-tuan tak fikirkah tuan-tuan yang umur 50 ni? Tu pun tidur kadang tak lena. Ya Allah, aku duk ceramah ni, aku tak buat pun kadang-kadang. Kadang-kadang terlupa tuan-tuan buat sunat kadang. Fikir juga, ya aku boleh masuk syurga kan ni? Fikir, tuan-tuan tak fikirkah? Kadang-kadang ada yang umur 60-70. Macam jamin syurga. Pakcik, saya syurga dah. Quran baca tak? Tak baca. Semayang tak? Semayang. Semayang apa? Waktu lah. Tu pun berasa saya syurga. Syurga kepala otak kan? Dia ingat syurga tu dia punya. Sebab tu bang, buatlah amalan ni apa yang boleh kita buat. Kurang-kurangnya tuan-tuan, buat sedekah. Sedekah banyak. Sedekah ni tak perlu ambil wudu. Tuan-tuan kan, kadang-kadang kita nak semayang malas. Ha? Duit ada. Sedekah. Sedekah tak perlu wudu. Sedekah tak perlu tutup aurat. Tuan-tuan telanjang pun boleh. Duduk dalam jamban kan. Boleh sedekah. Pakai handset. Betul tak? Pakai handset. Duduk dalam jamban. Oh, Ustaz Abdullah Khairi. Ambil nombor account. Berapa ketul jatuh? Itulah tuan-tuan kena kira. 5 ketul, seketul RM10. RM50. Dalam jamban boleh buat pahala. Sedekah. Tak perlu wuduk. Tak tutup aurat pun boleh. Semua pakai online. Bang, jangan tinggal setiap hari kita. Kalau tak boleh buat ibadat solat, sunat, buat sedekah. Kalau tak boleh juga, jangan lupa zikrullah. Zikrullah lah duduk, tak tahu nak sedekah, duit pun tak ada. La ilaha illallah. Kalimah ini yang saya bagi tahu boleh sebut masa saat mati. La ilaha illallah. Kalimah lain tak boleh sebut. Tapi masa hidup tak pernah sebut, mati boleh sebut tak? Tak ada harapan. Abang, buka mulut. Ha, sebut. La. Ha, nak mati lah tu. Ha, dekat dah tu. Sebutlah zikrullah paling mudah. Paling-paling simple sekali tuan-tuan. Tuan-tuan nak hijrah apa? Tuan-tuan kena ingat doa dekat mak ayah banyak, buat baik lah. Buat baik dengan mak ayah, murah rezeki. Allah tolong segala-galanya. Saya ada ayah, ayah masih hidup 84. Alhamdulillah. Dia katalah apa pun, aku tak akan melawan. Hairi, dapat laksa. Terus nak kereta beli laksa. Katalah apa pun. Hairi, hari ini nak makan ikan sepat. Aku cari sampai dapat. Layan macam tu. Hairi, aku nak pergi Mesir. Aku cari sampai boleh juga penonton. Tapi teruk lah. Bawa juga. Sebutlah abang. Sebab apa? Rupa-rupanya tuan-tuan murah rezeki. Sementara mak ayah ada lah. Mak tak ada dah, tapi ayah ada. Tapi murah rezeki ya tuan-tuan. Ayah masih hidup.